Selamat sejahtera. Hari ini kita akan buat tutorial cara-cara memasang aircon split unit. Ni kita tengok cara basic je lah kan. Okay, mula-mula kita fitting dulu lah wire-wire ni. Okay, kita ikut je yang coklat ni untuk wire live. Kita akan pergi dekat com. Biru ni neutral, hijau ni bumi lah. Biasa dia akan ikut jenis-jenis aircon lah. Kadang ada tulis aircon com, ada yang tulis sekarang nombor 1 je, nombor 1, nombor 2, ikut jenis. Itu juga dekat indoor unit. Indoor unit nombor 1 live, nombor 2 neutral. Live nombor 1 dengan nombor 2 tu live untuk current masuk lah, current daripada plug. Ni nombor 1 live, nombor 2 neutral, yang tengah tu bumi. Lepas tu com dengan N1. Com macam tadi, live macam dekat outdoor tadi pun com. N pun sama, N1 dekat outdoor tadi N. Okey, itu untuk bahagian wiring. Mana kelak untuk bahagian pipe pula. Bahagian pipe ni kita pasanglah seperti biasa pipe ikut size lah. Ada unit lain size dia punya pipe, makin besar split unit tu makin besar lah dia punya size. Yang ni, yang ni pun ikut size, pasang je, ketatkan je dulu-dulu. Ini untuk outdoor, untuk indoor pula. Pun sama, kita hanya pasang dan ketatkan je lah. Ni kita pasang ketat-ketat, jangan bagi ada bocor nanti. Langkah seterusnya untuk kita keluarkan gas daripada kompresor dan masuk ke dalam sistem. Okey, mula-mula kita buka ni tepi ni. Buka je. Okey. Ke dalam ni ni ada lock Allen key. Nampak ni Allen key. Buka dulu, ada dua ni kan, kita buka dulu Allen key yang di pipe yang kecil. Sebabnya pipe yang kecil ni dia keluar daripada kompresor, akan keluar daripada kompresor, gas tu akan lalu sini, pipe kecil dulu. Dan pipe besar ni adalah pipe yang dipatah balik daripada cooling coil, patah balik melalui pipe besar ni. Ok, kita buka dulu pipe kecil. Kita buka pipe kecil, automatic gas semua dah masuk dalam sistem. Ok, buka pipe kecil ni, automatic dia akan masuk dalam sistem. Pastikan tak ada kebocoran di sini. Cara nak cek kebocoran, kita boleh dengar ataupun menggunakan buih sabun. Boleh cek dulu. Yang ni kita buka, kita cek juga kat yang sini. Okey, bila gas dah sampai sini, gas itu tidak boleh masuk lagi kan, sebab kita tak buka Allen key ni. Jadi kita kena buang angin dalam sistem. Ada buang angin dia.
Tekan. 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 Tergagak ya. Ini kita tunjukkan cara kampung lah. Kalau ikutkan cara sebenarnya kena pakai vehicle pump apa semua. Okey, dah habis buka ni. Buka sampai habis tu kita tutup sikit bagi dia jangan rapat sangat dekat luar ni. Dah habis ni buka, kita pun buka je ni. Bila kita buka automatik gas dalam ni akan patah balik ke kompresor. Okey, dah selesai tadi. Kita pun boleh switch on switch. Ini belum on lagi. Tekan switch ke sini. Dia ada bunyi tip. Angin. Kita tunggu kompresor. Kita tunggu kompresor jalan. Okey. Setelah beberapa saat atau minit, kompresor pun dah hidup. Jadi kita boleh pegang pipe ni sama ada sejuk ataupun tidak. Ini nampak ni. Ini berais. Ais ni biasa tandanya gas kurang. Sejuk tapi tak apa nak sejuk lah sebab gas kurang kan. Kat sini pun memang sejuk lah. Tapi untuk cara-cara basic je kita tunjuk. Ini kita nak tunjukkan cara-cara nak memeriksa kebocoran. Kita gunakan buih sabut, bukan air sabun yang buih sabut. Nak buat buih ni senang je. Ambil sabun basuh pinggan tu, letak air, kita goncang. Ini dah buih. Ini buih ni, letak air. Ada yang meletup tu mana dia bocor lagi. Jadi kita periksa lah sistem aircon yang kita pasang tu. Kita tunggu cara-cara basic, cara-cara kampung. Dekat indoor pun kita kena check juga. Sama ke cara ni. Kalau melatang ni, pipe ni, dikedudukan ni, dah pasang kat dinding kan, kat belakang. Cara nak check dia agak susah sikit lah. Kena dua orang buat kerja. Seorang pegang ni, seorang letak air sabun. Orang. Kalau penyambung ni berada dekat sini, keluar kat sini, dia senang lah untuk di check. Okay, lepas kita siap pasang tu, kita periksa air. Pastikan ada air keluar lah. Ini penting ni. Ini pasal kita nak tunjuk contoh je. Cincai-boncai je lah. Okey, sekian saja.